Alright, sebagai kapten MCKK bawah 16, bagaimana perasaan anda terhadap peningkatan yang ada dalam pasukan anda? Bagi saya sendiri, peningkatan yang amat memberasangkan. Sebab dalam pasukan saya sendiri ada banyak pemain yang berpengalaman dan pemain-pemain yang baru yang turut serta berlatih bersama kami, contoh pemain yang pengalaman, dan sama-sama dapat naikkan lagi mutu permainan kami. Apakah yang menyebabkan rasa yakin itu ada pada diri saudara? Rasa yakin saya timbul sebab saya nampak pasukan saya sama-sama meningkatkan cara permainan dan mutu permainan masing-masing dalam masa yang sama, bekerja sama untuk bersama-sama lah naikkan tim lawanan untuk menentang VI Sabtu nanti. Saya rasa pasukan saya boleh dan kita tunggu lah sama-sama hari Sabtu nanti. Sebagai jurulatih, apa yang dapat dilihat pada kedua-dua pasukan, pasukan tingkatan 1 dan tingkatan 4? Okey, untuk pasukan bawah 16 tahun main tingkatan 4, okey, time to time during training to the end, okay, looking good. So I think they be well prepared, walaupun tak 100%, tapi will be give good fight, dan saya rasa persembahan akan lebih mantap kali ini. Untuk tingkatan 1, team ni mostly dia peredahan pada dua orang, so saya harap mereka akan dapat main dengan baik dan ikut apa yang diajar oleh jurulatih. Berdasarkan sesi latihan pada hari ini ataupun sesi latihan terakhir, apa yang dapat dilihat terhadap jurulatih kepada pasukan? Okay, so far saya tengok peningkatan demi peningkatan dan persefahaman di antara tim begitu bagus. Dan komitmen itu yang penting untuk game ni. So bila kita dapat bermain dengan satu pasukan, so saya rasa tak ada masalah untuk kita memberi tendangan yang hebat. Saya kat sini sebagai jurulatih cuma mengharapkan persembahan yang terbaik daripada setiap pemain. Play hard, okay. Once kita beri komitmen dengan bagus, so kita punya performance baik, so to the end, bonus is kita menang. Okay, yang penting di sini, performance itu yang penting. So kalau kita main bagus, walaupun kita kalah, kita enjoy the game.
in my okay. head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo.